perangai orang-orang macam tu. Pakai tudung labu, bila bawa bapak datang, alhamdulillah hari ni dia baik. Tapi sebenarnya perangai ya Rabbi. Ha, korang takkan nampak perangai. Aku setiap kali aku balik, aku akan rasa sebersalah, aku akan rasa berdosa je. Aku pernah pergi tengok, dia rendam adik dia dekat dalam besin, adik dia hampir nak lemas. Seorang wanita berkongsi pengalamannya bekerja di beberapa buah taska. Perkongsian ini bukan bertujuan untuk menakut-nakutkan sesiapa. Tetapi ia sebagai pengajaran supaya ibu bapa lebih peka dengan keselamatan anak mereka. Korang-korang kat sini pernah tak kerja taska? Aku dulu pernah kerja taska. Aku banyaklah taska sebenarnya yang aku kerja tapi aku tak tahan. Tak sampai sebulan pun aku kerja, mesti aku nak belah. Sebab aku rasa macam aku setiap kali aku balik, aku akan rasa sebersalah, aku akan rasa berdosa je. Sebab aku cuba tau cakap-cakap dengan cikgu-cikgu, kenapa layan ganas, kenapa. Tapi depan parents, baik gila, tahu tak? Baik gila, tak nampak. Korang takkan nampak perangai sebenar diorang. Lepas diorang tutup pintu, dia dengan anak dia, barulah keluar perangai diorang. So, aku tak ada cakap semua taska perangai buruk eh. Sebab aku tak tahu yang taska lain. Yang taska-taska yang selalu aku kerja, mesti ada masalah macam ni. Contoh, kalau ada adik-beradik kat situ kan. Kakak umur 5 tahun, adik 3 tahun. Kakak kena bagi mandi adik. Aku pernah pergi tengok, dia rendam adik dia dekat dalam besin. Adik dia hampir nak lemas. Tapi aku angkatlah, aku bagi mandi semua. Lepas tu aku cakap kat cikgu dia, aku cakap, ni adik dia sampai nak lemas ni. Tapi dia orang cakap, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Dia macam tak nak ambil tahu langsung pasal budak-budak yang ada kat situ. Aku kesian kat budak-budak yang kalau parents kan percayakan diorang tau. Percayakan diorang jaga. Ni nyawa. Lepas tu ada yang sampai, ada yang satu taska ni bagi tidur seharian. Seharian, kita daripada mak bapak diorang hantar, baik bagi. Baik je. Lepas tu bila tutup pintu, suruh tidur seharian. Seharian suruh tidur. Lepas tu, kalau berak ke apa, dia tak bagi budak tu berak. Kira macam kalau budak tu terberak ke apa, memang kenalah dengan budak, dengan cikgu kat situ. Korang takkan nampak weh perangai orang-orang macam tu. Pakai tudung labu, bila bawa bapak datang, alhamdulillah hari ni dia baik. Tapi sebenarnya perangai ya Rabbi. Korang takkan nampak perangai sebenar. Aku pernah tengok macam mana dia orang layan baby. Kiranya dia letak je botol dekat tepi baby tu. Lepas tu dia orang keluar. Lepas tu tak cakap kat aku. Kira tengok baby-baby yang tengah isap susu semua tu. Tak cakap. Kira macam teruk lah aku. Aku tak tahulah kalau korang nak letak anak korang kat taska ke apa. Make sure taska tu ada CCTV ke. Atau korang boleh tengok lah. Korang boleh tengok. Make sure korang datang, tiba-tiba korang buat macam korang datang secara mengejut ke nak tengok. Kalau setiap kali korang datang mengejut anak korang tengah tidur, korang suruh tidur je, ada something wrong lah tu.